Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Ica Putri. Hai guys semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan kali ini, di video ini aku bakal reaction lagi bersama kalian. Kita reaction apa? Aku juga gak tahu. Kita reaction apa? Jadi daripada lama-lama cincong intronya ya, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Dan let's go, kita ke video yang pertama. Video yang pertama apa nih? Kenapa lebah? Lebah gak sih? Tawon? Apa bedanya lebah sama tawon? Buset! Hajar, bisa gitu ya? Lebih pro player daripada cewek-cewek Indo yang gitu-gitu ya guys ya. Lebih lentur gitu kayak gitu. Saingannya Saput. Tau Saput gak sih kalian? Pasti tahu dong. Jamaah mana yang menyakiti hatimu Pak Ustadz? What the Bukannya itu loh, kayak orang galau anjay. Aku belum pernah naik beginian di pasar malam guys ya. Mungkin Pak Ustadznya penasaran, ini kok banyak banget yang naik ini wahana gitu kan. Bukan karena galau ya guys ya. Kalau memang benar-benar Pak Ustadz galau, rukun Islam mana yang membuatmu tertekan Pak Ustadz? Motor yang klaksonnya suara mobil. Terus yang oke gimana? Waduh, jangan-jangan nih klaksonnya suara mobil nih. Ya. Klakson corong, corong klakson keong. Klakson keong. Klakson keong. Gimana klakson enggak? Klaksonnya bikin orang kena prank ya guys ya. Dikiranya truk gitu kan. Lewat ternyata motor. Mending klakson kiu-kiu deh, Bang. Klakson kiu-kiu. Tahu kan? Urip lagi kesel-keselnya malah krungu klakson kiu-kiu. Nah, klakson kiu-kiu nih, guys. Ora tau iki to. Kiu-kiu. Sengaja tuh ya guys ya, abang-abangnya pencet klaksonnya di tempat ramai biar pada salfok semua ya guys ya. Kiu. Sebenarnya kalau ubah klakson itu bisa kena tilang atau enggak sih guys ya? Aku penasaran guys. Coba deh komen. Ketika lu mau beli obat tapi malah salah sebut. Obat apa? Mas cari apa ya mas? Dari tadi saya lihat mundar-mandir. Saya nyari protokol mas. Mau belanja atau mau pidato mas? Cari protokol. Bentar. Protokol nama obat. Protokol apa anjir? Protokol. Saya nyari yang obat itu, obat protokol. Oh, obat protokol. Ya di mana ya mas? Obat protokol emang ada guys. Tapi ya teman-teman ya, kalau obat sih aku nggak pernah lupa sih. Tapi ya yang bikin lupa, tau gak sih roti yang harganya 2000-an yang namanya Asoka, kan? Udah salah gitu. Aoka anjir, roti Aoka. Apa nih kenal? Ngambek, awas lu ada lah malas kerja udah. Ngambek ya guys ya. Tapi emang kesel sih kalau lagi kerja terus dibicandain. Kesel gitu, bikin bad mood gitu. Mending jangan deh bercanda-bercanda masalah kerjaan deh kalau lagi kerja kayak gini. Dia sebenarnya ini guys kayak jatuh gitu, jatuh ke mejanya juri, cuma dia profesional gitu ya, tetap kayak dianggapnya jatuh itu termasuk penampilannya gitu, kayak langsung. Keren sih, padahal pasti sakit banget. Tambah bu. Agus lapar bu. Apa nih Gus? Dulu waktu ibu masih kecil makannya juga banyak. Iya, lihat nih ibu. Dia sudah tua, tapi masih tetap sehat. Oh gitu. Terus makannya banyak Gus? Ah, kok makannya dikit-dikit banget sih anjir. Dan bapak? Bapak juga? Kenapa cepat meninggal?
aduh gimana ya, namanya anak kecil penasaran gitu ya. Ibunya bilang ya makan nasi yang banyak biar sehat. Kayak ibu nih, sehat. Takdir Gus, takdir gitu. Astagfirullah, Gus, Agus. Emang ya pertanyaannya ya, Agus. Gak apa, gak mikir dulu deh. Ibu paket. Si ibu simulasi jika ada debt collector. Paket. Oh. Ibu paket. Si ibu pura-pura gak dengar sambil nyetel lagu dangdut segede itu ya guys ya. Volumenya mungkin udah 200 bukan 100 lagi ya guys ya. Jadi sama abangnya, ibu paket. Gak mungkin dong sedekat itu abangnya manggil ibunya, ibunya gak dengar, gak mungkin. Mungkin ini paket COD dan ibunya lagi penyakit dompet tipis ya guys ya. Tapi emang sih paket COD tuh bikin deg-degan anjay emang ya. Apa nih? Minyak. Terus api. Mohon maaf nih ya Pak ya, nyiraminnya bukan di tempat tungkunya doang anjir ya, disiramin sampai ke kemahnya gitu. Mohon maaf nih Pak ya, kalau begitu jadinya nggak jadi berkemah Pak, pulang langsung Pak. Lare. Apa nih tulisannya? Apa tulisannya? Gas. Bayar dulu hutangmu 100. Aku bu. Lagi-lagi plat KT ya guys ya. Emang sih kebanyakan aku lihat tuh plat KT tuh anak motor semua guys. Ini kebanyakan mana ganteng-ganteng lagi ya. Ingat ya guys ya, emang belum bayar hutang langsung diingetin ya sama mas-masnya di sini ya. BTW lampunya keren bang, keren bisa gitu ya guys ya. Karena aku anak motor jadi aku gak ngerti gitu ya. Tapi keren. Emang gak ditilang kan? Aku takut anjir. Misalnya motorku kubah jadi kayak begitu kan, terus aku ditilang anjay kan meresahkan. Oke guys ya, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.